Mas. Hey YouTube, selamat datang. Sekarang dah 7:20. Aku tengah tunggu wife aku ambil aku. Kita orang kejap lagi nak pergi ke si kembangan nak ambil barang. Dari pagi aku tak vlog. Aku menyibukkan diri aku buat benda-benda yang tidak-tidak. Tadi aku dah siapkan beberapa page kat dalam blog aku. Korang boleh access blog ni dekat gafanami.com. Dalam tu aku ada sertakan link dekat atas sekali, header tu, untuk pergi ke blog aku, YouTube channel, Facebook, Twitter. Dan if you want to contact me, also can. Aku tunjukkan je lah benda yang aku cakap tu dekat website aku tu. Let's see. Okay, seperti biasa aku tak payah explain pasal aku punya profile page ni. Korang boleh tengok sendiri. Cuma yang aku nak highlight adalah kalau korang pergi scroll kat atas tadi, ni dekat atas kali ni, ya, kawasan ni ada menu aku baru letak. Jadi menu ni dia akan link ke semua media sosial aku. Dengan kalau korang nak contact aku, boleh terus pergi ke page hubungi kat sini. Jadi semua link ni dah beroperasi. Sekarang ni aku nak tunjukkan satu benda lain, which is blog ni. Ni blog dia. Okay, okay, header. Korang bila nampak blog aku ni, memang macam biasalah, which is ini header dia. Tapi sini ada post terkini dengan arkib. Okay, aku sedut blog content ni daripada blog asal itu, selambastory.blogspot.my. So content dia sebelum 14 hari bulan hari ni, which is hari ni, adalah content asal blog selambastory.blogspot.my tu. Jadi akan ada kejanggalan. Bagi aku explain apa benda masalah dekat blog aku ni. Blogspot dengan WordPress punya format ataupun HTML dia adalah berbeza. Bila aku migrate aku punya Blogspot ke WordPress, Blogspot punya HTML tak compatible dengan WordPress. Jadi akan ada nampak kejanggalan dekat blog post sebelum hari ni punya, which is 13 hari bulan dan ke sebelumnya. Ada berapa ratus post dah aku letak. So itu akan ada kejanggalan. Jangan cakap aku tak bagi tahu, aku dah bagi tahu. Aku nak edit satu tu banyak dan tak masa. So yep, basically aku buat blog sahaja hari ni. Aku susun layout, aku transfer, migrate semua content, letak semua link. Blog pun ada dia punya header kat atas tu yang korang boleh tengok, which is ini. Ni. Oh ya, yeah, aku lupa nak cakap selamat hari Valentine kepada orang yang celebrate. Aku terlupa hari ni hari Valentine. Memang post sebab aku I don't give a fuck about Valentine. Katun semua orang aku, dia tak call aku pun. Oh, macam nak call pun tengah kem sekarang kan. Anyhow, okay guys, a new fun fact today. Sebelum ni aku ada beritahu yang aku kena sound dengan management sebab aku share one of my client's campaign. Memo dah keluar. Aku tidak lagi boleh share benda-benda sebegitu dekat dalam media sosial, termasuklah blog aku. Aku akan share tapi mungkin tak public kot. Aku share kita-kita je lah. Memo tu datang dari HR dan aku sangat tak suka. Dia bagi tahu benda yang tak boleh tapi dia tak stick kan apa benda yang boleh. So I don't give a fuck, I just do what I do. Kalau kena warning later, yes I stop. Waifu dah sampai, aku nak kena ciao. Cik, balik lah. Aku buat apa ni? Hari ni mengingatkan aku yang aku tak rakam timelapse. Ya, waifu. Yang, lambai sikit. Jam dekat mana? Dah start belum mana? Seluruh habis ha? Ya, alah, diam. Okay gang, kita orang nak gerak pergi Seri Kembangan. Eh, b****nya berangai. Kita orang
check salary tu. Dia lambat, kita orang call dia tak angkat. So tunggu je lah dia sampai dia nak call. Oh, dah lapar. Tapi agak-agaknya dia angkat lah call. Dah 9 subuh lah. Urusan dah selesai dan kita orang nak makan lah. Lambat tu check salary tu. Aku rasa aku nak tamatkan vlog kat sini lah. Sebab dah malam kan, lagi pun banyak urusan dah selesai. Kita ngawal aku hari-hari. Yalah, kita jumpa dekat vlog besok. Bye guys.